Pemirsa, Haul Syekh Aminullah atau yang akrab disapa Datuk Bagul di Desa Kerabat Baru Kecamatan Bartapura Timur Kabupaten Banjar dipadati ribuan jamaah hingga bupati bersama wakilnya. Bupati Saidi Mansyur dan Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al-Habsyi menghadiri Haul Syekh Aminullah atau Datuk Bagul di Desa Kerabat Baru Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Selasa pagi. Bersama para habaib dan tokoh ulama, orang nomor 1 dan nomor 2 di Kabupaten Banjar tersebut nampak khusyuk mengikuti rangkaian haul, begitu pula dengan ribuan jamaah yang hadir turut larut dalam suasana haul Datuk Bagul. Bupati Banjar Saidi Mansyur mengatakan kegiatan ini merupakan rasa syukur cinta masyarakat Kabupaten Banjar kepada para alim ulama terkhususnya yang ada di Kerabat Baru. Rasa syukur cinta masyarakat Kabupaten Banjar kepada ulama yang ada di Kabupaten Banjar, khusus yang ada di Desa Kerabat Baru, yang kita kenal bersama Datuk Bagul, Syekh Aminullah. Itu sosok beliau ini melekat di hati kita semua, masyarakat Kabupaten Banjar, walaupun memang haul yang keberapa itu masih banyak opini-opini versi seperti itu. Namun Kabupaten Banjar yang melekat dengan kereligiusannya, ketika masyarakat itu diceritakan atau dikenalkan sosok yang dekat dengan Allah, itu masyarakat mempunyai keyakinan bahwa orang tersebut waliullah. Dan alhamdulillah, salah satu makam di Datuk Bagul ini adalah salah satu tempat ziarah yang tentu yang dikenal oleh masyarakat Banjar dan juga luar Kabupaten Banjar, yang manfaatnya sangat baik, yaitu mempererat silaturahmi sehingga kereligiusan yang ada di Kabupaten Banjar selalu terjaga. Dari apa yang menemunya itu adalah Bagul sekumpul, terus banyak juga orang guru-guru yang lain berkhawat di sini. Dan akhirnya terbukalah pemakaman yang Nah, ini memang banyak dijarin juga. Ya. Bahkan tiap hari atau kayak apa? Tiap hari memang banyak, apalagi malam Jumat. Juga banyak dan datang dari luar. Oh, sosok beliau adalah seorang ulama, bahkan dikatakan waliullah. Menyebar agama ke sini. Ya, supaya apa istilahnya, masyarakat bisa mencontoh, bisa. Dari riwayat yang dihimpun, Syekh Aminullah hijrah dari Persia ke tanah Banjar yang kala itu masih di bawah kekuasaan Kesultanan Banjar semata-mata untuk mensyiarkan agama Islam. Makam Syekh Aminullah awalnya tersembunyi, namun akhirnya dibina kembali atas jasa Abah Guru Sekumpul yang semasa mudanya sering berburu di sekitar makam Datuk Bagul. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.